Hai guys, di episode kali ini kita mau ajak kalian jalan-jalan ke salah satu sebuah kafe baru di Bogor. Namanya Cafe Meja. Nah, penasaran kan kayak gimana? Ikutin terus guys. Nah, ini jalannya kita kasih tahu ke kalian. Kalian tinggal exit tol Bogor aja, gampang banget. Ikutin aja terus. Dia tepatnya ada di belakang Jalan Pajajaran guys. Nah, dari sini gampang banget, tinggal ikutin. Nah, kali ini kita ajak Dede Kala juga. Dia juga mau belajar review makanan. Biasanya kan anak kecil reviewnya jujur. Oke, ikutin terus. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke guys, balik lagi bersama gue Roy Max di segmen Baper. Bikin perut jadi lapar. Oke, sekarang kita lagi bertiga nih. Dedeh dong. Sama siapa? Ada Dedeh Kala nih. Sama Adik Kala. Oke guys, nah ini kita udah nyampe. Kita sudah sampai meja. Di meja. Meja, nah ini tempat yang baru juga di Bogor. Ini meja, oke. Okay. Namanya kita unik sih, meja. Apa dek? Meja. Oke, okay. Nah kita akan masuk, ya. Penasaran kayak apa, stay tune terus. Ya ini tempatnya dalamnya, oke. Okay. Nah ini guys dalamnya, jadi pas masuk itu ada kolam renangnya, terlancur. Yuk, kita masuk. Ya, coba boleh lihat dulu ya. Oke. Okay. Halo Mbak. Halo Mbak, sore. Hai guys, ini tempatnya rekomend banget. Kalau kalian mau kesini sih buat yang lagi PDKT sih oke juga sih, atau mengatakan cinta. Nah ini interiornya guys. Wow. Di mana ini ya? Kan di sini boleh. Iya. Oh ini ada atapnya. Kan di sini aja ya Han. Ini barnya ya. Ada kopinya juga. Ini aja ya. Ya, kita sini aja deh. Oke, di sini. Adik kalau di sana? Ya. Terus sana. Adik kalau di situ aja yang kecil. Masuk. Oke. Boleh lihat menu ini, Pak? Oke. Nah, ini menunya kita lihat-lihat dulu. Iya. Oke. Okay. Ada apa aja? Oke. Okay. Nah, ini appetizer-nya. Ya. Tahu gejrot, cumi lada garam, daging selada, ya kan? Ada dori popcorn. Banyak banget. Di sini dulu. Ada sop juga. Sop buntut bangsawan. Asam. Asam iga sapi, pindang cumi. Wah, ada ayam gairah. Ayam lagi bergairah dipotong. Ayam taliwang. Tuh. Ada seafood. Oh, ada tumis, genjer, nasi goreng kampung 47.000. Mie goreng, rumah dua. Nah, ini menu-menunya nih guys. Pisang goreng karamel. Oh, ada bajigur. Cocol enak. Cocol langsung enak. Nah, ini minumannya.
Oh, ada kopi, oke. Okay. Yuk, kita pesan apa nih? Kita lihat dulu ya, ada makanan, minuman apa yang enak di sini dan rekomen. Tadi sudah di-review ya beberapa ya. Jadi, pesan apa? Hah? Udah belum? Lihat-lihat. Oke, kita lihat-lihat pesanan dulu ya. Ya. Oke nih, es kopi meja kita udah nyampe nih guys. Wow, penampakannya nih. Seger banget nih kayaknya nih, wow. Oke, habis ini kita cobain. Ya gimana rasanya? Udah mulai rame nih guys. Ayo cobain dulu yuk, kopinya yuk. Ayo, Dede Kala. Coba. Cobain rasanya kayak gimana. Coba kamu cobain dulu es kopinya. Sedikit review mengenai kopi ini. Ini kopi meja yang harganya Rp28.000 ya, Sang ya? Oh, berapa Rp28.000 ya? Rp28.000. Kita coba ya. Katanya sih ini kopi pakai gula aren. Santan dan gula aren. Kita aduk dulu ya. Pakai santan? Pakai santan. Oh. Kita aduk dulu kopinya. Karena di atasnya tuh pakai santan gitu. Rasanya ada creamy-creamy gitu. Terusnya dibalut sama kopi, kopinya juga nggak terlalu strong. Gulanya juga pakai gula aren, jadi tidak terlalu manis di mulut. Dan kalian harus coba ini kopi, enak banget, enak banget. Oke guys, seperti biasa kalau gue cobain kopi, jangan diaduk dulu. Tapi ini tadi menurut info mbaknya, dia kopinya udah langsung jadi dulu, jadi nggak langsung fresh dibuat, tapi dia udah ada ditakar, dijadiin di dalam satu botol gitu. Jadi mungkin karena rame ya, nggak sempet, jadi tinggal tuang-tuangin gitu. Nah ini kita cobain. Oh, dia udah dicampur, jadi kita nggak bisa rasain espressonya. Mana espressonya strong sih. Main dapet. Nah ini atasnya apa ini ya? Oh, krim. Creamy. Oke, kita aduk. Aduk. Mantap cuy. Enak sih, seger. Espressonya cukup strong. Mungkin dia pakainya 15 gram lebih kali ya. Harus cobain. Mantap sob. Cobain. Kameranya dicopot. Oke, okay. Hah? Kameranya dicopot. Belum. Itu kameranya. Enggak. Ini kameranya. Nah, jadi cobain. Gimana rasanya, Dek? Gimana rasanya? Ya, mantap guys, kata Dede Kala. Oke. Ya.
datang juga nih pesanan kita. Pesanan kita udah datang. Ini adalah apa ya? Kroket Bogor. Kroket Bogor ya namanya. Namanya Kroket Bogor. Harganya berapa ya? Coba kita lihat dulu harganya. Harganya kita lihat dulu ya. Kroket Bogor. Bogor, oh 34.000. 34.000. 34.000. Isinya ada berapa? Lelapan. Oke. Okay. Kita coba dulu ya. Ini katanya sih bahannya dari talas Bogor. Iya, dia olahan talas Bogor ya. Sama dikombinasi olahan daging sapi dan keju. Oh, ada cheese juga. Yummy yummy. Oke, okay, kita coba. Nah, ini sih rasanya sih kayaknya sih menggiurkan banget. Tidak lupa pakai sambal. Mantap. Gimana rasanya? Ada lelehan kejunya. Jadi ini lelehan kejunya ini bikin ngiler ya. Kriuk-kriuk gitu guys. Enak. Ya komen. Tuh jadi gak sabar pengen nyobain ya. Oke, okay, Dede Kala, sekarang cobain. Oke. Kan bisa, coba. Oke, aku ya. Iya, boleh. Aku ini sama ini. Boleh, boleh. Aku boleh, boleh. Pas ya. Aku berapa? Dua. Dua. Ya. Aku empat. Udah, cobain. Kita pengen tahu nih dari anak kecil rasanya seperti apa. Enak. Enak? Wih, mantap katanya guys. Gimana rasanya? Enak gak deh? Enak. Enak banget ya? Abang mau dong? Rendang sambal. Bang, rendang sambal. Yang tepat. Tepat. Wih sih.